Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ahbabana fillah, di antara sahabat Nabi SAW yang bukan saja teratas dari kedudukannya di hati baginda Nabi SAW, bahkan juga teratas dalam setiap penyebutan riwayat. Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah. Ada 10 sahabat yang disebut oleh baginda Nabi SAW sebagai orang-orang yang dipastikan masuk surga. Tapi selalunya Nabi SAW mengawali penyebutan nama Sayyidina Abu Bakar. Ketika berada di atas gunung Uhud, tiba-tiba gunung itu bergetar. Kemudian Rasul berkata kepada gunung Uhud, Ya Uhud uskun fa innama alaika nabiyyun wa siddiq wa syahidan. Wahai Uhud, tenanglah. Sesungguhnya yang ada di atasmu ini adalah Nabi, kemudian Siddiq, kemudian dua orang yang akan mati syahid. Dua orang yang dimaksud oleh baginda Nabi adalah Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Sedangkan Siddiq yang dimaksud adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu arda. Dalam hampir setiap kesempatan, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu selalu menjadi orang yang terdepan membersamai baginda Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah menceritakan, suatu hari aku bertekad ingin mengabdi seharian penuh kepada Rasulullah SAW. Maka di pagi hari beliau datang ke rumah baginda Nabi, memberi salam dan bertanya apakah Rasulullah SAW ada di rumah beliau. Ternyata baginda Nabi SAW sudah keluar dari rumah beliau menuju sebuah kebun korma milik seorang sahabat Ansar. Maka Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kemudian mendatangi kebun itu. Setelah ia mengucapkan salam, ia pun masuk ke dalamnya. Lalu berkata, Ya Rasulullah, hari ini aku berniat untuk berkhidmat kepadamu. Izinkan aku untuk menjaga pintu kebun ini. Dan aku tidak akan perkenankan seorang pun untuk masuk menjumpaimu setelah mendapat izin darimu. Baginda Nabi SAW setuju dengan usulan Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Maka berdirilah Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri dari balik pintu kebun itu. Dalam sesudahnya ada seorang memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah aku boleh masuk? Abu Sa'id mengatakan, Qif makana, tolong tetap di tempatmu. Aku akan minta izin kepada Rasulullah SAW. Tanpa beliau ketahui siapakah gerangan orang yang ada di balik pintu itu. Ketika ia minta izin kepada baginda Nabi SAW, Rasul mengatakan, I'dhan lahu wa bashirhu bil jannah. Izinkan ia untuk masuk dan kabari berita gembira kepadanya bahwa ia akan menjadi penghuni surga. Abu Sa'id Al-Khudri berharap orang yang ada di balik pintu itu adalah saudaranya. Karena Nabi SAW memastikan orang yang ada di balik pintu itu adalah salah seorang penghuni surga. Ketika beliau membukakan pintu, tiba-tiba yang muncul adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang setelah diizinkan masuk, kemudian beliau pun duduk di sebelah kanan baginda Nabi SAW yang ketika itu sedang duduk di tepi sebuah sumur yang ada di kebun korma itu. Tak lama sesudah itu, datang lagi seseorang memberi salam. Assalamualaikum, a'adkhul, bolehkah aku masuk? Abu Sa'id Al-Khudri kemudian kembali meminta izin kepada Rasulullah. Nabi kemudian berkata, i'dhan lahu wa bashirhu bil jannah. Izinkan dia untuk masuk dan kabari bahwasanya ia akan menjadi penghuni syurga. Saat dibuka, ternyata yang muncul adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang kemudian masuk lalu duduk di sebelah kiri baginda Nabi. Kali ketiga datang seseorang yang memberi salam dan minta izin untuk masuk. Abu Sa'id kemudian minta izin kepada Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, "Izan lahu wa bashirhu bil jannah ala balwan tusibuh." Izinkan ia untuk masuk dan kabari bahwasanya ia akan menjadi penghuni surga setelah mengalami ujian yang sangat berat. Sayyidina Abu Sa'id kemudian membukakan pintu, tiba-tiba muncul Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu arda. Lalu ia pun duduk di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahbabana fi. Banyak sekali riwayat yang menceritakan kebersamaan Sayyidina Abu Bakar dan para bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam semua riwayat itu selalulah yang terdepan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bukan semata terdepan di hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga secara zahir beliau senantiasa berada di dekat baginda Nabi SAW. Ahbabana fillah, semoga kisah ini menginspirasi kita untuk senantiasa terdepan dalam setiap apapun kebaikan yang ada di hadapan kita, sehingga kita pun terdepan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin.